Kebanyakan ajaran Nabi di Mekah berkait dengan tauhid dan akhlak. Keyakinan tawakal hak tu Rasulullah kecek bab akhlak, bab tauhid. Syariat tak banyak lagi. Bab sembahyang Jumaat tak ada lagi. Banyak syariat ditetapkan di Madinah. Apabila Rasulullah berpindah ke Madinah baru berjalan syariat. Hukum megoni, hukum goni, hukum goni. Maya Jumaat kau, maya Jumaat kau, apa dia? Hak berkaitan dengan tauhid, dengan akhlak berada di Mekah. Kerana di Mekah ni tak boleh nak amal lagi banyak perbuatan. Nak semaya Jumaat pun payah apa semua, maka ditekan ke akidah dan akhlak saja. Akidah akhlak, akidah akhlak. Begitu juga kita madrasah kena buat lagu tu. Tekan akidah akhlak, akidah akhlak barulah kita kecek bau hukum hakai haram halal sunat gini. Begitu juga kita nak bawa, nak mengajar ke orang. Jangan gaduh nak tek orang. Ni mari hara, 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 hara. Kawan ni hati dia lagi dengan agama. Kita pujuk dia dulu. Kecek bak akhlak dulu. Kecek bak Tuhan dulu. Biar dia kenal Tuhan dulu, mudah kita kata, Tuhan marah. Tuhan marah kau buat gini. Baru mudah. Ni mari-mari dia tak takut lagi. Tuhan tak kenal Tuhan. Kabar-kabar. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Nyetok lah kawan tu. Dia kena royak lembut-lembut. Royak kata Tuhan ni lagu ni. Tuhan penyayat. Tuhan nak beri pahala kita. Royak dulu. Royak, 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 royak dulu. Biasa je nak lembut sungguh dah. Kita pun royak benda ni wajib kena buat. Wajib dah. Lagu tu. Ada ulama ajar semayah orang ni 5 tahun ajar semayah. Setahun ajar Zuhur saja. Orang ni tak pernah semayah. Dia kata, mu tak semayah langsung. Mu nak suruh nego tu, mu bangun. Mu semayah Zuhur lah. Mu kalut-kalut lah ke mana, mu semayah Zuhur ya. Setahun je suruh kahwin tu semayah Zuhur saja. Tahun depan mari pulak. Tambah sikit, semayah asal. 5 tahun nak suruh kahwin tu lekat semayah. So, masyarakat lah ni kerah dengan agama. Jauh daripada agama. Kita kena pujuk, kena rayu, kena gapuk. Rasulullah pergi rayu lagu tu. Dulu musyrikin lagu tu. Pergi pujuk Rasulullah. Orang pekong dia tak apalah pekong. Pergi mepeh lagi kat lain pula. Wajak kecek slow. Rasulullah tak ayak haram wajak. Rasulullah kecek dulu. Kita ada Tuhan nama dia Allah Ta'ala. Dia penguasa kita gini. Dia nak ampung dosa kita. Salah kita setara mana Tuhan nak ampung. Hak penting kita tobat dengan Allah Ta'ala. Kecek kita dulu. Barulah kecek bak haram. Hak ni tak boleh. Hak ni goni. Hak ni. Baru mudah masuk. Sahabat dulu 13 tahun duk kecek bab tauhid akhlak, maka pula sampai di Madinah Nabi Muhammad kata wajib kena semayah jemaah. Mari contohnya berok pakak mari semayah pehal lalu benda wajib tu gapo dia Tuhan marah. Jadi mudah nak masuk. Ni hati Allah Taala tak ada lagi duk kecek duk geng-geng nyanyo kat orang menyetoklah jawab dia.